Oke, Juragan, kembali lagi bersama kami dari tokodrus.com ya pastinya Juragan. Apa kabar Juragan? Saya harap baik-baik saja. Oke, di sini kita ada Grand Solid. Apa itu Grand Solid? Grand Solid itu penipis dari BRC. Ini ya, makanya kemasannya seperti ini. Ini yang untuk 15 gram. Oke. Di sini di belakang agar tertulis perhatian. Simpan benih di tempat yang kering dan sejuk. Ini anjuran untuk simpan dan perawatan tentang benihnya ini ya. Jadi bisa dibaca. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan benih kami. Semoga dapat hasil yang baik, berkah dan bermanfaat. Untuk ada luasannya. Ini ya. Ini kebalik sebagian kadar luasnya di sini. Ini nomor lotnya. Jadi kalau untuk BRC itu tanggal kadar luasnya itu bisa mencapai 3-4 tahun. Jadi jangan khawatir kalau untuk beli produk BRC ini bisa sampai 3-4 tahun. Minimal gram itu minimal tubuhnya, berupa itu kemurnian. Oke, untuk Grand Solid ini direkomendasikan ditanam di dataran rendah sampai tinggi. Segala dataran ya. Mungkin lebih cocoknya di dataran menengah lebih bagusnya. Hasil tanamannya benih sayuran semi kering dan keras, buahnya keras, cropnya itu cerdas. Baik untuk pengiriman jarak jauh, jadi tahan terhadap pengiriman jarak jauh, jangan takut busuk ataupun apapun itu. Untuk berat sayuran bisa mencapai per cropnya itu per ininya. Ini bisa mencapai 2,5 kg per sayurnya. Per cropnya itu bisa mencapai 2,5 kilo. Sangat besar ya tentunya Juragan. Dan ini Grand Solid ini toleran untuk beberapa penyakit daun. Jadi jangan khawatir dan pastinya Juragan juga harus budidaya yang sangat baik membudidayakannya untuk terhindar dari hama, virus dan penyakit lainnya ya Juragan. Oke, untuk benih ini harganya bisa cek di tokodrus.com. Di sana sudah tertulis harga yang fix atau langsung WA ke nomor di bawah ini. Oke Juragan, yang dari saya terima kasih.